sekarang sudah jadi seorang pelatih. Dulu Bapak juga like kamu. Artinya kita punya Pak Guru ada duduk di sebelah ini, Bapak Habibin. Bapak belum biasa bikin kejuaraan dulu waktu masih SD. Tahun 90 pertama kali Bapak keluar dari Merauke ini ke Jayapura. Dari situ Bapak rasa bahwa olahraga ini bisa merubah kita punya hidup. Nah, dari situ kita Bapak mulai kenal sama olahraga ini. Dari tahun 90 itu. Akhirnya tahun ganti tahun sampai Bapak bisa juara di PON. Terakhir tahun 2008 di Kalimantan Timur. Medali emas terakhir baru Bapak ganti sepatu. Dari sekarang Bapak sudah tidak jadi atlet. Bapak punya anak yang ganti Bapak lagi. Jadi mungkin kamu ini harus seperti itu. Bapak jadi ini bukan karena orang yang paksa. Bapak pelatih orang itu hanya mengarahkan kita saja. Kita sendiri yang harus usaha. Semua harus timbul dalam diri masing-masing. Bukan orang yang paksa kita. Kamu pernah lihat tuh waktu kita TC Popnas di Jayapura, Bapak bicara melatih, itu Bapak. Karena dulu Bapak seperti itu, jadi atlet. Ya itu sebagian kecil dari Bapak punya masa-masa dulu waktu Bapak jadi atlet. Semoga kamu ini besok-besok bisa menjadi atlet yang bisa membawa nama Papua dan juga bisa membawa nama Indonesia ini ke luar negeri. Ya. Mungkin itu saja motivasi dari Bapak. Waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Bapak Vincent Gebsee.